paling mantep kira kayaknya ini. Harganya ya mantap juga sih. Bayaran-bayaran iya, deal bayaran deal. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi seperti biasa guys ya, Mando Haji di Pasar Wage Wadas Lintang lagi. Kali ini Mando Haji mau cek harga di bakalan jantan di Pasar Wage, harganya berapa. Mari kita simak bareng-bareng, harganya lagi murah apa lagi mahal, ntar kita cek. Oke, kita survei lagi guys ya, di bakalan jantan lagi nih, soalnya rada banyak sekali. Ini ada 2 ekor nih, coba mas, lihat masin ya. Nah, oke okay, bosku. Nah, ini yang pertama ya, jenisnya Jawa Randu. Umur kurang lebihnya 3-4 bulan ada, kurang lebihnya ya. TB-nya 55 up. Nah nih, barang cakep, kakinya besar-besar guys. Dan harga berapa pak? 15.5 guys nih, 15.5 nih. Oke, itu yang satu lagi pak. 500. Ini 2.500 guys, bandot 2.500 tuh TB 70 up. Ini berapa? 15 sama saja guys. Nah 15.5 itu 15.5 tuh, ini hitam. Oke, sudah mbak ya. Hari ini cah cempenin cah cempen cah. Piram Bapak Ino? Ya. Oh, ini 14.5. 14.5 guys, 14.5, 14.5. Penjalok ya? Iya, masih. Jalok. 14.5 guys tuh. Oke, jenis Jawa Randu, telinga letot, TB-nya 60. 14.5. Oke. Oke, makasih bos ya. Patang juta loro dinyang egen oleh guys tuh. Jenis Jawa Randu ya, masih biasa jenis Jawa Randu, TB 65 up, dibuka harga 4 juta 2 ekor guys tuh. Oke lanjut lagi. Jantan mas. Jantan. Berapa mas? Ini harganya 13.5. 13.5 guys. Masih bisa dinego, umurnya 3 bulanan ya ini ya. 13.5. Kalau TB 50 up. Tuh. 13.5. Karena rodok mahal karena speknya lumayan bagus juga guys. Oke. Okay. Lanjut lagi. Nah ini ada 2 ekor jenis sama Jawa Randuan, rodok ngelempit sedikit. Ini 2 ekor harga berapa mbah? Piro harganya mbah? 2.800 guys nih, lanang kabeh ora sanglir, normal kabeh regane 2.800 dapat 2 ekor. Yang kepala hitam TB 60 up, yang kepala merah TB 50. Jawa Randu kabeh. Oke, makasih ya mbah. Oke. Barang super guys. Ini barang super pira mas ayo? 2.750 guys nih. Tapi dengan kebuletan, dengan kakinya tebel banget, telinganya bagus banget nih. Iki harga apa sih pira mas? Harga pasnya 6 lekor guys. Berarti kambing bagus, harganya bagus juga guys ya. Mantap batu. Mantap. Kita lihat dulu nih. Kambing termahal untuk hari ini 2.750, speknya seperti ini guys tuh. Oke, mantap juga ya, Mas. Mas ditawar berapa, Mas? Mas 2 juta. Ditawar 2 juta tuh guys. Ini paling umurnya kurang lebihnya baru 4 bulan guys, baru 3-4 bulan sudah TB 60-an ini. Nah, ini berapa mas? 850. Oh, wedok ya? Wedok. Nah.
Tapi ki mantep ya yuk ya. Paling mantep iki nang kene iki. Harganya ya mantap juga sih. Ini sama Mas. Oke, sore Mas ya. Oke, Lur. Itu paling mantap tadi, coba kita cek lagi. Oh, jantan pira-pira, Mbah? 15. Hah? 15, Mbah. 15. Jantan-jantan, guys. Tuh harganya istimewa. Mantep. Oke. Bayaran-bayaran, iya, deal. Sing di pak, sing di. Lanang wadon, payu pira? 15.6. 15.6 bayaran ya? Orang ciri kan. Larang regane sih apa sih, Pak? Udah. Tanggung. Bakalan jantan. Nah, kalau ini magelan nih. Bayok magelan berapa, Bayok? 26 ya. Kalau magelan memang sudah lumayan mahal ya. 26, 2.600. Tuh. Ramai pasar guys ya, alhamdulillah untuk hari ini lumayan sangat ramai sekali pasarnya guys. Gue pira gue, lanang kayak gue, lanang bagus. Pira Mas? Bagus. Dinyang 2000. Oh, dinyang 2000. Wes, dinyang 2000 guys. Nah, ini ada kacang. Pira Mas Tutur, kacang Mas Tutur? 13.5. 13.5 dapat spek kacang ya. Apa jawaran lupa kacang, Mas? Kacang. 13.5 guys tuh. Cakep kambingnya guys. Tuh kepala merah, kepala hitam. Nah ini bagus banget nih. Kira Mbah? Lalu 17.5. Wow, 17.5 guys. Jenis jawara duk guys. Benar. TB. Balik modal ke TB ini 70 anar, gane 17.5. Mbah, menurutnya sampean untuk hari ini pasar kondisinya gimana? Turun. Apa aja yang turun, Mbah? Menurut sampean apa aja yang turun, Mbah? Harganya turun apa gimana? Turun. Menurut sampean turun berapa persen, Mbah? Turunnya 2%. Tapi kalau kambing untuk hari ini termasuknya banyak apa enggak, Mbah? Enggak. Enggak banyak ya? Enggak. Dibanding pasar kemarin banyak. Banyak kemarin. Bagaimana untuk hari ini sudah dapat untuk berapa? Belum dapat. Ya, senangnya saya. Ntar lihat dapat dah. Oke. Aduh, katanya lagi turun, guys. Turun. Nah, kalau ini mantep banget nih. Nah, ini yang dinamakan sudah magelan ya ini, guys. TB 870. Jenis jawaran itu panjang-panjang. Harga berapa, Mbah? 5.000 minta. 5.000 minta ya, wajar ya. Karena speknya bagus, harganya 5 juta nih, wajar banget nih. Kambingnya bagus-bagus. Masih muda, sudah tinggi seperti ini. Ini 5 juta, harga masih bisa digoyang. Tapi dengan kambing spek seperti ini ya, kambingnya bagus. Oke, itu Mas Adi berapa, Mas Adi? 3.216.000 tuh, guys. Ya, masih seperti itu kambingnya. Sehat sekali guys. Oke, ini kita di Bakalan Jantan ya. Ntar coba kita lanjut dicek di Bandot lagi. Untuk kali ini video ini kita di Bakalan Jantan. Harganya cukup menarik, tapi tetap sama. Yang spek bagus tetap harganya bagus, yang spek jelek tetap harganya jelek. Berarti kesimpulannya spek dan kualitas bawah harga. Oke, cukup sekian dulu informasi dari Mendo Haji, semoga bisa bermanfaat. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.